Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Manchester di Sang Rival. Kali ini saya berada di pinggir lapangan utama untuk melihat perkembangan terkini Jakarta International Stadium. Nah, ini sudah lebar rumputnya yang sudah dipasang. Kemarin baru sampai batas sini, sekarang sudah nambah lagi sama pinggir sebelah sana. Dan rumputnya ini semakin hari semakin lebat ya. Yang di daerah Tenggara sebelah sana hijaunya sudah kelihatan, hijau banget. Dan di sini juga banyak penambahan tower crane. Kurang lebih ada mobil crane kurang lebih ada 9 unit di area lapangan, 11 sama yang tower crane yang di patisi, 15 lah kurang lebih lah. Nah, di lapangan utama ini juga rumput yang pemasangan kedua itu sudah mulai hijau juga sama berikutan. Sudah mulai lebar juga. Dan di belakang saya ini ada mobil kren dan pengangkat tribun precast, mobil precast. Nah, itu yang di sisi selatan gordinnya sudah mulai sampai tiang tengah. Nah, ini rumput yang pemasang baru. Nah, kemarin juga ada yang nanya itu kenapa pasirnya ada tapak ban. Ini sebelum dipasang rumput, tapak ban ini diratakan lagi ya. Jadi sebelum Pak dipasang rumput, benar-benar diratakan permukaan pasirnya. Contohnya seperti ini. Dia diratakan dulu sebelum dipasang, digelar rumput. Ini hampir semua balok miring dan balok tribun sudah
melingkari Jakarta International Stadium. Tinggal sedikit-sedikit lagi yang bagian tier 2 dan tier 1. Nah, di belakang saya ini tepat zona utara. Oke, segini dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.